Selamat datang kembali di Skim dan kali ini kita bermain Honkai Impact dan di sini adalah trialnya Asuka ya, jadi kita bisa nyoba Asuka di sini. Untuk ini menunya ini ada di ini, klik aja tag lalu Ipan, lalu di sini ada trial gameplay, lalu di sini ada Blessing Hope, di sini juga ada banyak ya. Kita akan coba Asuka Strike. Inilah tampilan Asuka SS ya. Oke, di sini dia pakai senjata tombak. Lalu ini stigmanya, wah ini stigmanya Asuka Rei Mary ya. Oke, mari jadi ini stigmanya apa sih efeknya? Physical damage. Lalu di sini ada tambahan 40% dan sini ya. Ini physical damage sih. Semuanya ini pasti physical damage. Atau kalau physical damage meningkat, lalu ini physical. Oh, ini ada crit rate-nya 15%. Ini kita cek skillnya ya, skillnya apa sih? Meningkatkan 15 detik, lalu ini Sile. Oke, ini menghancurkan perisai. Oke, di sini bisa menghancurkan perisai juga. Perfect Stoots. Physical attack-nya ini meningkatkan physical ya, ini physical semua sini pasti. Ini physical sama critical. Dan bisa ngancurin perisai musuh. Untuk senjatanya ini efeknya luar biasa sih ini. Oke, untuk pasifnya ini tambahan 30% physical damage. Setelah mencarkan throw, oh, mungkin mencarkan skill ini ya. Ini kita akan coba mode portraitnya seperti ini. Ini kita akan zoom. Oke, kita akan masuk aja langsung ke gamenya. Oke, di sini Blessing Hope adalah battle suit maupun physical damage. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti ya basic attack-nya. Dan gunakan serangan biasa setelah serangan ciri game diajarkan, lalu tekan serang untuk mencarikan serangan khusus SP. Maksudnya khusus SP dapat musuh dapat di anggota menjuru Blessing Hop. Oke, jadi itu adalah skill hall-nya ya. Serangan ciri panjang lalu serangan khusus. Wow. Ini hall attack-nya bagus banget. Sebenarnya selesai ya untuk stack dan hall attack-nya nih, OP banget sih. Nah, berarti oke. Kita coba yang kedua ya. Si biasa sih pakai Asuka. Oke, di sini kita akan coba dodge-nya ya. Oke, dia kayak time manufacture gitu ya. Dan ini adalah ultimate-nya. Wow, ini kondisi serangannya jadi seperti ini ya. Kalau lagi awal ultimate. Mantap kali ya. Finisher. Asli ultimate ini OP banget. Jadi kita akan ultimate. Sini tinggal ditekan aja sini. Ini jadi gini. Oke, parah sih ini damage-nya. Skill hall-nya juga.
Oke, kita akan coba yang ketiga ini. Seperti apa ya? Oh, kita sama bronya sepertinya. Oke, di sini langsung ultimate mungkin ya. Skill aktif. Oh, kita pakai skill aktifnya. Skill aktif senjata ya. Oh, ini dapat memulihkan SP sih, skill aktifnya. Untuk preset cooldown. Terus gimana nih? Tembak biasa. Maksudnya gimana nih? Tembak senjata atau gimana? Kita akan coba yang keempat nih, kayaknya sih ini bebas doang nih. Kayaknya kita dapat dua Teresa semua. Oh, di sini ada kita gabung sama Teresa. Echana kemungkinan blessing kekuatan hot top dignakan untuk skill aktif kita teman-teman. Oh, ini jadi ultimate-nya digabung sama Teresa. Ini kan kita harus loncat apa gimana? Ulti. Lalu ini skill ultimate. Oke, mungkin segitu aja ya. Sebelum untuk keluar. Jadi Asuka ini bisa dikombo dengan Teresa atau Gonya.